bersama-sama dengan Mabes Polri melakukan misi kemanusiaan dari mulai proses pembukaan posko untuk penghimpunan data antemortem, kemudian proses identifikasi jenazah atau otopsi sehingga menghasilkan data postmortem. Kemudian kedua data itu dilakukan pencocokan atau rekonsiliasi yang pada akhirnya adalah kami dapat menyerahkan kembali jenazah kepada keluarganya untuk dimakamkan secara wajar dan layak. Ini bagian dari misi kemanusiaan. Kemudian hal kedua yang ingin kami tambahkan adalah bahwa fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa berkumpulnya para pemuda ini menggunakan sandi pesta, syukuran, dan ulang tahun yang diakui oleh beberapa saksi yang diperiksa oleh penyidik, ini adalah kode mereka untuk melaksanakan tawuran. Itu yang perlu kami tambahkan. Kami jawab seperti yang disampaikan Pak penyidik, saat melakukan patroli hingga mendatangi lokasi, kemudian akhirnya ada beberapa yang melarikan diri, ada 4 yang diamankan oleh petugas patroli Brimob Polri, 4 pemuda ini yang menjemput ke sungai. Ya, kemudian yang kedua, kami tegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pendalaman Bid Propam Polda Metro Jaya terhadap para petugas yang melaksanakan patroli, kemudian beberapa tersangka, kemudian beberapa orang yang ada di lokasi, hasilnya adalah tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang lewat lewat. Ya, baik. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.